Peringati HUT RI ke-79, LKNU Maluku Tengah, gelar pengobatan dan kitanan gratis. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU bersama pengurus cabang NU, PCNU Maluku Tengah, menggandeng Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Kecamatan Tehuru, menggelar bakti sosial pengobatan dan kitanan masal gratis bagi warga. Kegiatan memperingati HUT ke-79 kemerdekaan RI itu berlangsung di Balai Desa Tehuru, Kecamatan Tehuru, Kabupaten Maluku Tengah pada Minggu 11 Agustus. Ketua LKNU Maluku Tengah, Heri Siswanto, menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan istighosah dan bakti sosial yang melibatkan antar lembaga NU, Badan Otonom NU, hingga struktural NU di setiap wilayah. Diungkapkan PCNU bersama LKNU Maluku Tengah telah memprogramkan pembangunan klinik rawat inap di Kecamatan Tehuru dalam waktu dekat. Tujuan pendirian klinik milik Muslimat NU tersebut untuk memudahkan akses warga mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, tidak saja di Kecamatan Tehuru, tetapi juga Kecamatan Teluti dan sekitarnya. Telah terbentuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tehuru. Ini adalah satu langkah yang positif, langkah besar yang dilakukan PCNU, dan kami sebagai Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Maluku Tengah wajib untuk mendukung segala program yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umat. Salah satu bentuknya seperti ini, kitanan masal, berikutnya lagi ada kegiatan pengobatan dan lain-lain. Mudah-mudahan impian saya beserta pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Maluku Tengah untuk menghadirkan klinik rawat inap Nahdlatul Ulama dapat terwujud insya Allah. Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang NU Maluku Tengah, Hasan Al-Katiri, mengatakan masih dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain menggelar istighosah, PCNU juga menggelar pengobatan dan kitanan masal gratis kepada warga di wilayah itu. Kitanan masal gratis ini terselenggara berkat kerjasama antara PCLKNU, MCW, dan Pemda setempat, di mana dalam kegiatan ini sebanyak 43 anak berhasil dikitan. Al-Katiri menjelaskan kitanan masal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat karena di samping gratis, peserta kitanan masih diberikan paket berupa sarung, songkok, dan baju. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, ada rangkaian kegiatan yang pertama istighosah, yang kedua kitanan masal. Dan alhamdulillah istighosah tadi malam telah selesai, doa umat bangsa. Dan kami mendoakan negeri ini, bangsa ini agar terhindar dari malapetaka dan insya Allah, Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Kitanan masal ini dirangkaikan bukan saja dari negeri Haya, tapi ini pesertanya sekecamatan Tehuru. Ada dari dusun-dusun Haya, dari negeri tetangga, Haya Ia Putih, dan lain-lain. Al-Katiri juga menambahkan kegiatan istighosah untuk mendoakan keberlanjutan bangsa ini agar lebih aman, tentram, dan makmur, sekaligus menguatkan silaturahmi antar anak bangsa. Politisi Golkar ini berharap di momentum HUT ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Maluku Tengah juga semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan masyarakatnya.